Bapak dan puan-puan, saudara dan saudari, baru saja kita dengar umumnya calon Perdana Menteri Pakatan Harapan. Baru kita dengar Dato' Sri Anwar Ibrahim akan bertanding di sini di Kedipet. Kita datang ke Kampung. Yang tadi dapet. Jadi, biar reporter kita, wartawan kita tangkap gambar cukup-cukupnya. Biar semua surat khabar, semua foto-foto esok akan laporkan begitu hebat kita Ipoh, Bera, orang Malaysia dan Pakatan Harapan. Biar kita menyinarkan segala harapan yang ada untuk kita pastikan PRU yang akan datang ini, kita akan menang, kita akan lawan sampai menang. Boleh tidak? Bukti yang pertama bahawa perjuangan ini masih sama menuju madaninya. Biar kendang ini membawa gema itu jauh, kita setiap pelosok kita menjiwai perubahan yang boleh kita bawa. Dengan laulah tetuan ini, kita pasangkan kaki ke tanah, bersedia bergerak, menggembur kemenangan tempur, menantang hari habis-habisan. Lawan tetap! Lawan tetap! Lawan untuk memukul gendang semboyan dibunyikan supaya kita menang di PRU yang akan datang ini. Dipersilakan. Teruskan sidang tepuk kuat-kuatnya. Nak kita pukul 5 kali lagi nak. Nah, tak dengar ni. Kuatlah sikit tepuk. Okey, dipersilakan pimpinan untuk bagi sedikit jarak sebab kita nak reveal sesuatu dengan gendang ni. Kita datang sini sikit. Sini sikit lagi. Sebab benda ni dia ajaib sikit. Dia bukan pelik bin ajaib. Dia memang ajaib. Saya jangkit kita, koma jangkit pengelia boleh, boleh. Let's go.
diberi kuasa. Anda semua telah diberi segala tenaga untuk balik ke medan perang, untuk kita bertempur, untuk kita pastikan biaya nanti akan menang semua kerusi yang bakal ditandai oleh Pakatan. Sekian, terima kasih, Nandri Baragam.